billahi la mu'amri wa ikabbiru Allahu la mu'amri lam yahyukan tadi perintah dari Allah SWT. Jadi menurut Allah suruh kita kalau nampak anak bulan pemerintah lebih musyarah faliyah suruh, kalau nampak anak bulan Ramadan usuh, kalau nampak anak bulan Syawal gayuh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi SAW. Puasalah kamu bila melihat anak bulan Ramadan dan berharailah kamu bila melihat anak bulan Syawal. Wa in ghamam, kalau tak nampak lindung di awan dan sebagainya, ya, terhubung pakai teleskop pun tak nampak juga, maka ya, baik umat fa'at bilul aidah, maka sempurnakan sampai 30 hari. Bila dah sempurna tu masuk satu Syawal, Syawal kabirullah ala adam, bertakbirlah itu sepanjangnya malam satu Syawal itu sampailah hari nak didirikan solat hari raya Idul Fitri atau nak diikat sembahyang raya itu. Tapi itu non-stop. Itu yang TV pasang takbir tak berhenti daripada malam raya sampai takbir raya pada menteri, takbir raya menteri kerajaan, takbir raya menteri, takbir raya menteri agama, takbir raya polis pun ada, takbir raya tentera pun ada. So banyak macam terbekap, tenggelam sekejap macam neraku air raya ni, bila ini beri hari bagi yang tenggelam kejap yang berkumandang ialah takbir alamah hadapnya. Kenapa kita bertakbir? Sebab kita ini diberi hidayah oleh Allah Taala sebagai orang Islam. Kalau kita puas sampai kita tak takbir, betul kan? Orang Islam nak kita dengar takbir nanti, non muslim lah, tak kira apa agama pun takbir. Allah Taala yang bertakbir hanya orang Islam. Satu Allah Taala sebut alamah hadapnya wala alakum tashkurun, sebagai tanda kita menzahirkan rasa kesyukuran kita dan kita menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Syukur kita walaupun jauh dari kita, kita rasa sedih berpisah dengan bulan Ramadan, tapi kita terpaksa merelakan pemergian bulan Ramadan dengan harapan tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Walaupun kawan-kawan kita ada yang telah pergi sebelum terbitnya bulan Syawal, antaranya Said Ismail atau lebih dikenali sebagai Ma'in Ekspedisi, antaranya Muhammad Rizwan Hashim, antaranya Jeff Hashim, pelakon, dua orang pelakon, seorang penyanyi, dua orang pelakon. Dan juga ulama-ulama kita pun ada yang meninggal pada bulan Syawal ini. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada roh-roh mereka ini. Al-Fatihah. Ya. Mudah-mudahan roh mereka dicuci rahmat oleh Allah SWT dan mereka diberikan dalam kalangan orang-orang soleh. Seperti kita tahu, Abu Ahmad yang ekspedisi meninggal pada malam Jumaat, malam yang ada orang Jumaat yang disebut dalam sebuah hari berida man mata yaum Jumaat atau laylatul Jumaat wujialah fitnatul qabri wa azabu qabri. Siapa tinggal pada malam atau hari Jumaat dilepaskan darinya soal kubur dan fitnah kubur. Apa dah amalan ekspedisi ni ya? Wahal tak ramai, tak sedikit ada kita yang pernah menutup beliau kerana penampilan fokus beliau kan. Tidak nak buat menantu pun belum tentu lagi. Daripada Ustaz, kalau Abang Mahir SPC dia menantu ke Ustaz Al-Mu'ala, Ustaz Al-Mu'ala dah tentu Ustaz Mahir berjadah. Tapi rupanya Allah Ta'ala angkat darjat Al-Arwah ni meninggal pada malam Jumaat. Kita tak tahu apa amalan beliau,
ni keliling beliau lah. Apa amalan dia yang mana? Boleh. Kalau tak ada boleh, kuni. Macam arwah bapak mertua menuju saya meninggal dan petang Jumaat Madan dan pagi masuk Jumaat. Apa Madan mereka berdua ni? Buat Ramadan. Kita tak tahu. Buat mungkin banyak yang kita tak tak nampak. Yang kita nampak, yang kita nampak pula sebagai menantu dan sebagai anak eh, kita nampak, nampak. Yang kita nampak itulah yang mungkin menjadikan asbab mereka diberi kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni macam air meninggal pada bulan InsyaAllah. Kita ni mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bertemu kembali bulan Ramadhan. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita sedar amalan kita, bahkan tu budak-budak sekarang nak syukur tu nama tetap mengat amalan kita. Memang kita ni sebenarnya Jumaat insyaAllah akan ada bila-bila kita berkelapangan dan ada kesempatan, tapi kita tak tahu kalau mana amalan tu walaupun kita begini ke macam ekspresi kamu banyak-banyak pakaiannya masya-Allah, tapi pakai mana mana beliau dikurni Allah Taala meninggal pada malam Jumaat yang menyembahyangkan dan mengiring kubur tidak sedikit orang yang pergi. Kita ni sok meninggal bagaimana kadang kita pemegang kita tahu kan kita minta Allah Taala angkat darjat kita. Suatu kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtimna nabi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam sebaik-baik kematian. Wala tahtim alaina, ya Allah, misu'il khatimah. Dan jangan matikan kami dalam seluruh kematian. Waliyahubillah. Biarlah mati-mati tersan, mati dulu sambil berzikir, alhamdulillah. Mati sujud, alhamdulillah. Ada orang mati sedap, sujud dalam solat. Ada orang mati tengah berzikir, Allah. Ada orang mati sedang membaca Al-Quran. Ada orang mati sedang bersedekah. Tengah sedekah. Habis. Kita ni tak tahu. Kita tak tahu. Kepada Allah. Yang baik untuk diri kita. Tapi apa dia buat mustahak ya? Temuan pada Allah Ta'ala. Wabalirna Ramadhan. Kita tak jumpa bulan Ramadhan tahun depan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah, sebagaimana yang kita telah sedia maklum, kita balik mengaji kitab pengajian Safinatun Najah, cerita tentang mereka. Kemudian kitab Indahnya Wasyariat, cerita tentang fiqah juga, tapi cerita tentang zakat. Jadi kitab Safinatun Najah ni kita bincang pasal yang ke-15 iaitu Syarah Saf Al-Yamani. Tahun ni jarang kita buat. Jarang. Kalau tanya lagi kita, bila kali terakhir kita bertayam-tayam? Kita bertayam-tayam. Bila kali terakhir kita bertayam-tayam? Kali terakhir. Bukan tanya berapa kali. Kali terakhir kita untuk. Masalah pun. Sebab jarang. Jarang buat. Sebab itu kita mengaji. Sebagai ulang nak kaji dan mengukaskan ilmu pengetahuan dan kefahaman kepada sebab itu Nabi kata marilahi khairan faqih fidi. Mana-mana orang, orang yang Allah Ta'ala nak kan dia dapat kebaikan, apa Allah Ta'ala kurnia pada dia, Allah kurnia pada dia kefahaman dalam agama. Ini dia rasa benda tu penting walaupun ada mengaji dulu lah kat sekolah dah mengaji, kat universiti dah mengaji, dengan ustaz-ustaz sebelum ni pula mengaji. Jadi sebenarnya enok diulang-ulang benda ni. Wallahu'alam. Baik. Faslus syurut tayammumi asyara. Syarat tayammum itu sah. Tayammum itu 10 tahun. Jadi 10 tahun. Ayyakuna biturabin. Mestilah bertayammum dengan debu tanah. Lain daripada debu tapi debu tanah. Terus-terusan di setengah-setengah kita.